Kekasih Tamara Tias Mara ditetapkan jadi tersangka meninggalnya sang anak. Kekasih artis Tamara Tias Mara ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya sang anak Dante. Sebelumnya diberitakan anak Tamara dengan Anggar Dimas ditemukan meninggal dunia di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penetapan status tersangka ini disematkan ke IA setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024 kemarin. Betul, pacar Tamara sudah jadi tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi kepada wartawan, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Ade Ari mengatakan penangkapan terhadap ia sendiri dilakukan hari ini di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penangkapan dilakukan di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur di rumahnya, tuturnya. Saat ini, kata Ade Ari, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ia yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk sementara kita masih menerapkan pasal dugaan 359 KUHP yaitu karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.